Selovers, bertemu lagi bersama aku Indri. Kali ini aku akan memberikan tips bagaimana caranya membuat ayam suwir bumbu Bali yang enak banget. Nah, Selovers yang mau buat ayam suwir di rumah, jangan lupa yuk perhatikan tips berikut ini sebelum membuatnya. Yuk langsung aja simak tipsnya. Yang pertama, gunakan ayam bagian dada dan paha. Dada ayam memiliki tekstur daging yang kasar dan padat sehingga lebih mudah untuk disuwir. Selovers juga bisa menambahkan daging paha ayam agar rasanya lebih gurih dan tidak terasa serat saat dimakan. Yang kedua, rebus dalam air mendidih. Sebelum merebus ayam, pastikan air sudah mendidih ya, Selovers. Hal ini akan membuat pori-pori ayam tertutup sehingga jusnya tidak keluar dan rasa ayam tetap juicy. Yang ketiga, tambahkan bumbu. Kamu bisa menambahkan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, lengkuas, dan juga jahe. Jangan lupa tambahkan daun salam dan juga terasi yang menjadi ciri khas bumbu masakan Bali. Yang keempat, beri santan. Tambahkan santan agar ayam suwir terasa lebih gurih dan menambahkan cita rasa yang lebih kuat sehingga rasanya jadi makin nikmat. Nah, itu tadi bagaimana cara membuat ayam suwir bumbu Bali yang enak banget. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya tipsnya. Jangan lupa juga cek resepnya di caption di bawah ini. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap. Sampai bertemu di tips-tips berikutnya. Bye-bye!